no worry Dipersembahkan oleh. menyaksikan Mata Najwa jurus Ahok Jarot malam ini kami hadirkan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot kami sudah mendapat konfirmasi bahwa minggu depan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan hadir di Mata Najwa dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari pasangan nomor urut 1 saya ke Pak Ahok dan ke Pak Jarot lagi yang kerap disoroti dan menjadi kontroversi dari pasangan Anda berdua adalah soal penggusuran pasangan calon gubernur lain pun kerap mengkritik kebijakan itu Melihat dinamika yang terjadi, Pak Jarot, ya. terutama soal putusan pengadilan, ada dua putusan pengadilan yang memenangkan gugatan warga. Apakah ini mempengaruhi kebijakan ini akan diteruskan atau tidak jika terpilih? Begini, uh, apa kita lupa bahwa tugas kepala daerah itu adalah salah satu yang pokok adalah melaksanakan undang-undang. Ada undang-undang tahun 2004. Ya, tentang sumber daya air. Kemudian ada juga PP yang mengatur tentang sungai. Di situ diatur bahwa kepala daerah, apalagi kami, itu harus berkewajiban menormalisasi sungai. Yang kita pindah adalah mereka-mereka yang tinggal di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan. Kami selalu saya sampaikan kami tidak pernah menggusur loh, Mbak Nana. Kami memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik. Daripada mereka kena berbagai macam penyakit itu. Yang berpuluh-puluh tahun. Se Pertanya ini ibu kota negara. Pertanyaannya Pak Jarod, putusan pengadilan yang jelas-jelas ya. memenangkan. Apakah itu sama sekali tidak ada artinya? Saya enggak, ingat Pak Ahok kerap kali ini. mengatakan hukum nomor satu. Apakah ya, artinya Anda tidak mengikuti hukum? Itu ada pasal di dalam undang-undang pengadilan di tata usaha negara. Disebutkan memang si penggugat bisa mengajukan putusan selah, memberhentikan. Tapi di pasal empatnya di bawahnya kalau nggak salah ya, saya bukan orang hukum. Pasal empat lagi disebutkan apa? Untuk pekerjaan kepentingan umum untuk orang banyak maka putusan dari PTUN itu tidak berlaku. Jadi itu itu yang yang kami lakukan. Lagi-lagi yang mengatakan tidak berlaku undang-undang yang mana? Undang-undang undang dan PTUN. Tapi bukan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. Jadi gini, ketika putusan PTUN PT iya, PT jelas spesifik, UN bisa... jelas spesifik mengatakan harus harus dihentikan pak. Ho. Betul. Tapi ketika waktu dia mengajukan gugatan itu Semua diputuskan, kita bisa lakukan tindakan. Kalau untuk kepentingan umum, air nggak bisa dihindarkan lagi. Lagi pula kasus Bukit Duri yang anda maksud itu dari seribu empat ratusan KK itu udah seribu tiga ratus jiwa udah pindah. Jadi hanya tinggal 13 bidang yang dia mengatakan ada surat. Itu sedang dipelajari. Yang kemudian suratnya dibatalkan Pak Ho. SP1, juga SP2, orang sana 2, loh. SP3 harus dibatalkan. Dan kemudian harus diberikan ganti rugi yang layak iya, kepada warga. Iya, makanya ganti rugi yang layak itu selama Anda punya sesuatu. Itu juga belum putusan inkrah. Kalau kemudian dinilai ini cara uh, petahana saat ini untuk... Lagi-lagi berusaha mengelabuhi hukum oh, enggak, yang no. sudah jelas-jelas hukum -jelas, mengatakan harus enggak, dihentikan, enggak, Pak Jarod. No, no. Mbak, Mbak Nana harus tahu bahwa itu kan proyek sodetan Ciliwung itu proyek pemerintah pusat, dibiayai oleh APBN. Kalau sampai ya karena ada 13 yeah. bidang tadi, gitu ya, sehingga kita terhenti di sini, maka ini harus molor satu tahun lagi. Karena proses APBN. Putusan pengadilannya mengatakan seperti itu, Pak Jarot. Anda akan ikuti putusan pengadilan atau tidak? Begini, kalau memang mengganti. putusan pengadilan harus mengganti, kita, ya kita ganti. Enggak, kita banding. Jadi akan menunggu proses Iya, iya pasti. Proses banding. Tapi kalau harus ganti, kita yang ganti. apa-apa. juga, hmm. satu dua orang itu bukan orang sana. Sekarang kita lihat ya, 430-an kakak sudah tinggal di rumah susun. Sudah menikmati. Yang menggugat ini adalah sekelompok orang yang menguasai tanah baik kita sampai ke yang menggugat resmi LBH Jakarta Pak Ahok. Iya gak apa-apa. LBH Jakarta iya. yang mewakili orang-orang yang sah, Betul. yang sudah tinggal di sana puluhan iya. tahun. Dan yang saya ingin tinggal tanya ke pindah ke rumah susun loh, Baik lah. saya ingin tanya Pak Jarot tadi Anda katakan bahwa warga sudah hidup enak. Anda bisa yakin bahwa warga semua yang digeser ke rumah susun semuanya sudah menikmati uh, hidup yang memang lebih enak dibandingkan sekarang? Begini, enak tidak itu kan sangat relatif. Tapi itu lingkungan lebih sehat, tidak banjir, ya enggak. Anak-anaknya sekolah kita biayai, bis juga kita tanggung, biaya kesehatan juga kita berikan. ya enggak? Termasuk pelatihan Jadi, usaha. Jadi pelatihan usaha juga ada di situ. Di situ juga ada arena bermain. Kalau kami ukurannya ukuran yang normal-normal saja. Karena... Karena kalau konotasinya enak atau tidak enak bagi orang relatif. Sekarang gini aja lah, misalnya ya. gitu ya. Dulu waktu saya kecil, saya suka lihat anak-anak. Yang teman saya itu bermain hujan, main di sungai seenaknya. Lalu saya protes sama mama saya. Kok saya jangan kan berenang di sungai? Hujan-hujan aja, mama saya sudah marah sama saya. Hmm. Saya protes dong. Kok dia boleh mah? Terus mama saya bilang begini. Itu karena mama sayang sama kamu, justru kasihan temanmu. Mamanya nggak peduli. Nah itu yang kami lakukan kepada orang yang tinggal di sungai. Baik. Karena Ya, kalau kita ngapain kita iya. orang gitu. Karena kemudian persepsinya berbeda, Pak Ahok dan Pak Jarot saya ingin bacakan uh, hasil survei yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Mereka melakukan survei di 18 rumah susun yang dihuni oleh warga yang iya. rumahnya digusur oleh Pemda. Hasil survei menunjukkan Pak Ahok, Pak Jarot, warga merasa hidupnya lebih susah, Pak, di rusun. Yang Kual bikin survei belum selesai, siapa? Pak, saya belum selesai. Kualitas hidup mereka turun. <laughs> ...karena biaya sewa tempat tinggal meningkatnya biaya-biaya yang lain... ...seperti tagihan listrik, air transportasi, sementara jumlah pendapatan mereka turun. Makanya, Jadi perspektif gini, oh, Anda berdua lebih baik, perspektif warganya tidak lebih sekarang baik. Sekarang gini, perspektif warga atau LBH Jakarta... ...dan kita juga mesti adil juga, rumah susun yang dia survei... Itu rumah susun zaman sebelum kami masuk atau setelah kami masuk. Ada 18 rumah susun iya, betul. yang disurvei. Rumah susun yang lama ukurannya juga di bawah 24, sebagian bocor. Anda harus mulai melihat rumah susun yang versi baru. Semua ukuran 36. Lalu dia bilang taraf hidupnya lebih rendah. Saya kira enggak, karena sekarang jaminan kesehatan diberikan. Anaknya dapat KJP, 50, Sekarang anaknya gak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Hasil survei yang sama, 59,8 persen warga tidak punya KJS dan KJP. Mereka itu, yang tinggal di rumah susun. Itu, itu makanya saya bilang survei di mana. Saya khawatir yang dia survei itu ada rumah susun-rumah susun lama, rusunami yang udah dijual belikan. Anda sudah pernah melihat langsung? Wih, saya kan turun itu? terus malah sekarang sudah ya, pernah melihat langsung survei LBH Jakarta yang melakukan rumah susun itu. Yusuf bagi saya. Jadi anda meragukan hasil survei ini? Survei ini dia menggunakan sampel yang berbeda. Sekarang bisa contoh gini ya, kalau saya datang ke rumah susun, kalau mereka nggak puas, mereka udah ngadu sama saya. Sekarang kita lihat, bus gratis, anak sekolah juga gratis. Tapi yang tidak punya dapat KJP? KJP, dapat. Selalu pasti dapat. Kan. Hampir 60 persen menurut data enggak, tidak dapat. Itu yang apa. saya katakan, itu mungkin anaknya itu adalah yang rusun yang disewain ke orang punya mobil. Di Jakarta ini banyak sekali rusunawa zaman dulu udah jadi kayak rusunami dimiliki dari orang-orang yang punya mobil. Nah kami kenapa nggak mau potong mereka? Karena ini kan kesalahan sudah berapa tahun, udah belasan tahun tapi yang baru sampai pakai sidik jari. Oke. Okay. Coba Anda nonton juga dong. Kan kita juga survei. Kita juga kirim kerjasama dengan universitas. Jadi artinya berbagai dinamika yang terjadi. Sekarang ini aja. Tidak akan mengubah rencana Anda oh, kalau enggak. terpilih. saya sudah tegaskan ya. kalau tidak rumah akan ya, Rumah susun siap. Orang dulu tanya sama saya. Misalnya dulu kan KPU datang sama pada saya. Pak, boleh enggak Pak kalau menjelang Pilkada Bapak tidak melakukan relokasi? Saya bilang nggak bisa, karena saya mau ngejar mengatasi banjir. Oke. Okay. Kalau rusunnya siap, tetap saya pindahin. Tuh mereka bisa pilih di rumah susun. Ya Baik. kerja berat sedikit dong. Kenapa kita mesti... Nah kalau kami berdua otaknya cuma mau jadi gubernur, akhirnya akan bohongin. Kami nggak gusur, kami nggak normalisasi. Ini Anda menyindir pasangan lain Oh iya, memang nyindir sekarang. Nyindir, ah. nyindir, nyindir. Siapa yang Anda sindir, Pak? Iya. Sekarang saya mau tanya ya. Nggak, saya biar tanya. jelas nih, biar jelas si, si, siapa ya, yang saya, Anda sindir, karena minggu depan Mata Najwa akan mengundang ya, yang di sini. Saya akan konfirmasi yang Anda sindir, siapa Pak Ahok? kiri kanan kita sindir aja, baik kita break. Ya, kita Setelah ini, aja kita akan aja. lanjutkan. Kita akan bahas soal apa yang terjadi pada debat, uh, bukan hanya debat kemarin, tapi debat lima tahun yang lalu, menarik untuk melihat Ahok sebagai wakil, calon wakil gubernur ketika itu. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh.